Oke ya guys ya, di sini kita pamer match dulu cuy. Langsung kita ambil Aldous Hyper. Siapa ya guys ya. Anda? Nice, kita dapat Aldous coy. Kita langsung pakai Retri ya guys ya. Kita pakai skin Blazing Force cuy. Gila cuy. Ancoh Bang Dek. Kita bermain Aldous Hyper ya guys ya. What's up? Welcome back to back. Welcome ya guys ya. Selamat datang di channel Aldous paling banyak goki dan paling sempak sedunia ya guys ya. Dan paling banyak bacot coy. Tapi kali ini cuy, sorry lah cuy. Aku agak gak enak banget cuy. Semalam aja aku enggak upload cuy. Kurang sehat badanku cuy. Jadi maafin aku ya cuy, semalam aku enggak upload cuy. Jadi ini aku bercakapnya kurang ya guys ya, nggak bala-bala banyak-banyak kali bacotnya cok. Oke ya guys ya, nggak usah banyak-banyak cakap ya guys ya. Turun ke penonton yang soleh dan solehot seperti biasa cuy. Jangan lupa di like dulu video ini ya guys ya. Terima kasih yang sudah like orang baik. Oke, di sini kita dapat buff biru. Kita langsung curi buff musuh ya guys ya. Pasti si Lancetor dia ini cok. Lancetor pasti dia ke ini, ke Mimipri ya guys ya. Kita langsung ambil buff merahnya cok. Biar Lancetornya makin miskin ya guys ya. Oke, kita cicil-cicil dulu cuy. Kita farming dulu ya guys ya. Kalau kita bermain Aldous Hyper, usahakan cuy buff dulu ya cuy ya. Farming dulu sampai tolol ya guys ya. Kita farming dulu santai kalem bantai cerot. Dapat mampus kok Lancetor. Lancetornya auto miskin ini ya guys ya. Kita ambil cok. Rasaku Lancetornya ini cok ngambil buff merahku cok. Tukaran cok. Tapi nggak apa-apa ya cuy ya. Nggak apa-apa ya guys. Ada si flare coy, flare. Aduh cok, di playmshot aku lontong. Gak ada otak si palernya ya guys ya. Si player ini minta dibugili cok. Kita langsung ke atas ya guys ya. Kita jegat si bocil ini cok. Mana bocilnya tadi cok? Bocilnya dia semak-semak ya guys ya. Kita ambil dulu startnya. Oke, nice, dapat. Kita langsung ke Harley. Ada lancet di situ anjim. Ini kode, aku pecahkan kepala kode. Cerot, anjir cok. Digojek-gojek kita guys. Macam ini kita cek, macam boneka anjim. Pecahkan biji latar atau kode. Wih, langsung segitu darahnya cocok. Kita belum ada apa ya guys ya, belum ada ini cok, belum ada damage cok. Bantai cok, nice. Mati kan dek. Nah gitu dia, itu baru nananya ya guys ya. Nananya terlalu sangit dan terlalu sakit ya guys ya. Kita beli burst defense ya guys ya. Ini dia build terbaik untuk di gameplay kali ini ya guys ya. Kita langsung turtle dulu ya guys ya. Kita langsung fokus turtle dulu. Kalau mau ada retri sini dek, pecahkan biji otak kode dek. Nah, dapat lontong si nananya, nggak ada otak lontong. Kasih aku lah, dek. Oke, ya guys ya. Nggak apa-apa ya, guys ya. Kita langsung fokus farming dulu ya, guys ya. Kita bermain santai dulu, farming ambil bab biru dulu. Itu cowoknya mau mati, bangke. Kita buka ulti. Kita langsung lock siapa, guys? Kita langsung lock si Lancetor ya, guys. Ini hanya teknik ancaman ya, guys ya. Ini hanya teknik ancaman ya, guys ya. Nggak bisa cok Lancetor di lock, cok. Kecuali dia udah skill 2 duluan baru, coy. Ini dia belum ada skill 2 tuh, cok. Percuma, cok. Itu namanya sia-sia engkau berjuang ya, guys ya. Akhirnya dia jadi milik orang, anjay selebew. Dapat bab merah, cerot. Dapat ya guys ya. Kita langsung jok kepada Irgitil ya guys ya. Kita bantai semua dekku. Kita ambil dulu bab ini dek. Kita ambil dulu. Sayang cok, bantai aja cok semua sini cok. Surprise mother punker. Pecah biji kolato-lato. Pecah kode dek. Ini si player. Astagfirullahaladzim. Udah ya guys ya, kita fokus farming dulu ya guys ya. Kita ambil dulu, cicil dulu, cerot, nice, dapat ya guys ya. Assalamualaikum player, kita retri nanti ya guys. Sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah biji lato kode, cerot. Anjoy sih, kita lock carry ya guys ya. Kupu-kupu makan kencur. Pecah kepala kode, cerot. Double kill ya guys ya. Allah malah kusungku. Woi, nice, GG. Keren gak adik-adik? Keren lah, keren. Oke ya guys ya, walaupun badan kita kurang fit, tapi kita tetap usahain buat konten ya guys ya. Demi penontonku yang paling sempak ini ya guys ya. Gak ada obat, gak ada apa, gak ada mantap, gak ada apa-apanya ya guys ya. Bantai cok, cerot, pecah biji kode, nice. Karena penonton kini menunggu bacotan dari Abang Aldous ya guys ya. Ini kau kalau mau tutorial 3D, pecahkan kepala kode, gak usah sok licin lah kode. Sing. Sini dek tutorial 3D dek. Kita langsung lock Lancetor ya guys ya. Kok pecahkan biji lato kode. Lancetor siapa namanya guys? Kita langsung fokus turtle aja cek. Turtle sini ada retri. Nah, mati dia guys. Gila ya guys ya. Aldous gitu ini sangat ngaceng dan sangat sakti ya guys ya. Oke, teruntuk penikmat janda micet, jangan lupa ya guys ya. Jangan lupa di like dulu video ini cuy. Oke ya guys ya. Kita langsung fokus bab merah.
Nice, sudah dapat. Oke okay, guys ya. Bang, build sama set emblemnya mana bang? Ini cuy, build sama jet emblem kali ini ya guys ya. Boleh nanti kalian coba di ranker ya guys ya. Oke okay, guys ya. Di sini kita mau bugili Balearic sampai hamil ya guys ya. Sabar cok, sabar cok. Sabar. Kita recall dulu. Maju kalian kesini, mati kalian. Mati. Ini baru bugili, wih surprise mother punker. Kena ciduk kodekku. Ternyata Hilda-nya sangat sange ya guys ya. Sehingga kita tidak bisa dikasih kill cok. Mati lah itu cok. Dibantai lah itu cowoknya cok. Anjrot, dua orang lontong. Kita ambil bab biru dulu ya guys ya. Kita tunggu dulu babnya ya guys ya. Biar kita makin ngaceng dan makin sempak ya guys ya. Trot. Oke okay, guys ya. Kalian, mati tuh dek. Nice. Oke okay, guys ya. Kalau ditanya-tanya masalah usur Aldous ini, gak ada obat cok. Oh kenapa? Suka milih hero-hero Aldous? Iya coy. Karena Aldous ini kalau udah lihat game, main tampol langsung mati ya guys ya. Itu yang aku demen cuy. Tapi kebanyakan dari player-player lain nggak suka main Aldous ini, katanya hero epic. Epicnya di mana bang? Susah cok ngumpulin setaknya. Wow, ini dia nih trot. Sekali lagi trot. Itu dia enaknya main Aldous cok. Kalau dia pandai ngambil stacknya sama skill satunya pandai, itulah dia. Kena montek biji latu-latunya ya guys ya. Nice. Kita langsung foto di bawahnya cok. Kita langsung jadikan semuanya guys ya. Kita fokus farming dulu. Kita pecahin turretnya dulu coy. Kita sudah jadi Thunderbell ya guys ya. Kasih aku one-hitnya cok. Trot. Nice. Itu Harling sekarang dek. Pecah kepala kau dek. Banyak gaya kau dek. Ini lancet lagi. Nah ini dia skill 2 kau. Trot. Gak ada guna kau dek. Sekali lagi. Trot. Mampus kau dekku. Pecah kepala kau, kena retri anjim. Gila ya guys ya, kita langsung bikin heptasis ya guys ya. Biar apa bang beli heptasis bang? Biar makin ngaceng dan makin sempak ya guys ya. Oke, nice. Kita langsung turtle ya guys ya. Biar apa kita turtle? Biar makin ngaceng dan nemeknya makin gak ada otak cok. Sekali lagi, trot. Nice, kita dapat turtle ya guys ya. Kita ambil dulu bak biru cuy, biar kita makin sakit cuy. Kita usahakan dulu ya guys ya, kalau kita bermain Aldous Heptasis itu, kita tuh harus bermain farming dengan santai, kalem, bantai. Fokus tag, dan fokus sama yang sekarat ya guys ya. Kita harus perhatikan map dulu cuy, agar kita tahu mana yang sekarat dan mana yang tidak ya guys ya. Gitu deh cuy, kira-kira tutorialnya ya guys ya. Oke ya guys ya, tidak ada yang bisa mau dibantai, kita ini hanya teknik ancaman ya guys ya. Tapi ternyata lancetnya langsung ulti, dia terlalu panik ya guys ya. Karena kita ini sangat jago cok. Kita ambil babirunya coy. Kok retri pula lah, tolol. Itu dia kesalahan dari kalian cek. Ih, kepala kode dek. Itu dia enaknya main Aldous coy. Kalau stack udah banyak, kita pede ya guys ya. Masuk ke dalam base, langsung kentung di jotaknya. Nah, geli dek. Kau tahu arti geli dek. Kita recall dulu ya guys ya. Harling, gak usah banyak gaya kode. Nanti ditampol vigilator atau kau pecah nangis kode. Kita recall dulu guys. Nah kita ambil dulu bab birunya cok. Kita ambil dulu bab silang cetot, biar dia makin tolol ya guys ya. Nice, dapat babnya coy. Kita langsung bikin pistol ya guys ya, biar damage-nya makin gak ada otak dan makin ngaceng ya guys ya. Sini coy. Kasih aku one hitnya. Kita lock siapa guys? Kita lock si Harley ya guys ya. Tapi tidak usah guys ya, kita lebih memilih dari lore ya guys ya. Fokus farming, santai, kalem, dan bantai ya guys ya. Kita ambil dulu bab birunya ya guys ya. Trot, ambil dulu coba birunya. Nah, ada dapat bab biru. Kita join ke mid lane ya guys ya. Mana semuanya cok? Sabar, lancetot. Lo sosok licin nanti. Ini sosok ini, sosok licin gitu. Padahal sini nggak licin cok. Sabar, lancetot. Sosok licin anji, mampus kode. Pecah kepala kode dek. Kabar ya guys ya. Ih, Balearicnya di situ pula. Lah ini tadi ancaman ya guys ya. Gak bisa dimasuk-masukin gitu cuy. Jadi kita harus bermain santai, kalem, dan bantai ya guys ya. Oke okay, guys ya. Kita di sini bermain Aldous sangat rapi cuy. Tidak ada mati ya guys ya. Belum ada mati kita cok. Itu namanya kita harus bermain dengan safety ya guys ya. Bermain dengan aman ya guys ya. Kita perhatikan semuanya cuy, map-mapnya. Kita langsung tengok minion-minionnya, mana yang harus diambil dan mana peturut yang harus dipecahin ya guys ya. Gila ya guys ya. Kalau stiker-stiker gitu berdosa nggak sih? Kayaknya nggak ya cuy. Allahu Akbar cok. Nyesel kali aku. Ya Allah. Ngelek cok. Di sini kita up minion bawah dulu cuy. Nice, dapat semua. Kita langsung pecahin semuanya guys. Nah, dapat semua cok.
kita langsung ambilin dulu semua. Hey, surprise motherfucker. Pecah biji otak kau, dedek. Pecah kau, dedek. Kita recall dulu ya guys ya, bantai semuanya cuy. Recall aja kita guys, kita ngisi darah dulu cuy. Kita langsung buka ulti, kita lock langsung si carry ya guys ya. Ini sudah jelas end cuy, bantai aja turret nih cowok. Turret. Widih gila carrynya, mampus kau, kena jadi kodok nana kau kan. Langsung end ya guys ya, Android GG. Kupu-kupu makan kaca, cakep. Victory, gila ya guys ya. Kita di sini udah rank mythic 1 cok, plus 9 ya guys ya. Oke ya guys ya, kita dapat MVP ya guys ya. Jangan lupa di like video ini, see you next video, bye bye.